Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi sahabat bonsai. Jumpa kembali bersama WB Bonsai. Nah, sahabat bonsai, semoga hari ini masih saja selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sahabat, kali ini ada bonsai sancang dengan style atau gaya bunjin, ada keringahnya. Ini lumayan keren karakternya, memang benar-benar luar biasa. Sahabat, butuh waktu yang lama dan kesabaran yang tingkat tinggi untuk membangun sebuah karya pohon bonsai yang benar-benar berkarakter sekali. Contohnya seperti gaya style bonsai ini memang dari dulu posisi pohon bonsai ini memang berada di dalam pot. Jadi karakter tuanya memang benar-benar terlihat jelas ada di sini. Untuk membangun sebuah karya bonsai harus sesuai dengan anatomi dan gerak dasar pohonnya. Jadi memang karakter untuk bonsai ini memang masuk ke dalam gaya bunjin dan diiringi dengan keringan keruak-keruak seperti ini, lumayan keren dan luar biasa. Nah, ini adalah salah satu koleksi milik Bapak Hintoro dari Desa Kelet, Kecamatan Kling, Kabupaten Jepara. Sebenarnya banyak koleksi bonsai yang keren-keren di sini dan saya memang sengaja mengekspos salah satu bonsai yang cantik. Dan sahabat bonsai, untuk pergerakan alur ranting semuanya sudah keren, apalagi batangnya memang sungguh cakep sekali dan terlihat cantik. Jadi ini memang masih proses menunggu waktu untuk membuat mahkota supaya menjadi rimbun. Tapi untuk keringannya jangan tanya, terlihat cakep sekali. Nah, untuk para penggemar sancang mungkin bisa dijadikan bahan inspiratif untuk membangun karya bonsai dengan model atau style bunjin seperti ini. Wow, lumayan sekali sahabat bonsai. Oke sahabat, langsung saja yuk kita simak videonya sampai selesai. Siapa tahu bisa menginspirasi Anda untuk membangun sebuah karya bonsai bunjin style.